Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat otomotif semuanya? Back again with me Bang Bos. Kali ini Bang Bos ingin review satu buah unit mobil Wuling Convero warna putih seperti di belakang. Nah, buat kalian semua yang ingin lihat seperti apa sih Convero warna putih itu, silakan tonton video kali ini, dan ingin mendapatkan update pastinya kalian subscribe dulu. Thanks. Yes, seperti kalian lihat sendiri, ini adalah Wuling Convero tipe L Lux Plus, tipe tertinggi warna putih. Jadi untuk kali ini kita reviewnya menampilkan fitur apa aja sih yang ada di Wuling Convero kali ini, dan warna putih itu seperti apa sih. Nah, buat kalian yang ingin lihat, inilah penampakan dari Wuling Convero warna putih. Dan juga dia untuk fiturnya dari depan sudah dilengkapi dengan lampu ya, proyektor headlamp 1, dan juga itu lem apa sih, lupa namanya, halogen. Dan di sini ada fog lamp juga guys, sensor parkir 2 dan juga DRL 1. Ini untuk tampilan depan ya, seperti ini ya guys. Wiper di atas ada antena, dan juga ini bannya guys sudah GT radial untuk ring 15 ukuran 195/60 guys. Di samping sini ini untuk tipe paling baru sudah retractable pastinya guys. Spionnya sudah bisa dilipat dan dilipat sendirilah. Nah, ini keunggulan The Real Spacious Family MPV Convero S 8 keunggulan, kabin luas, head unit 8 inci touchscreen, interior modern, captain seat TPMS, rem cakram 4 roda. Jadi di setiap bannya itu dia pakai rem cakram guys. Emergency stop signal, ESS, ABS dan ABD. Sampingnya pakai chrome, dan juga ini pakai less chrome. Ini penampakan yang warna putih ya guys. Dari samping warna putih. Oke, kita masuk ke bagian dalam. Right. Ini untuk penampakan di bagian dalamnya guys. Ini sudah pakai electric window semuanya ya. Ini untuk ngunci depan setiap pintu sudah elektrik. Ini juga untuk kacanya, pengaturan kaca di sini juga electric mirror. Sini untuk mengunci. Nah, ini untuk tampilan dalamnya guys. Untuk yang terbaru MTMY, dia warnanya warna hitam ya, dibandingkan yang sebelumnya warna krim. Sudah pakai switch steering, MID sudah dilengkapi TPMS, auto leveling. Oh, sorry, yang ini untuk Convero auto clutch guys. Jadi ini Convero auto clutch, bukan Convero MT. Lupa kita. Tapi sama aja sih untuk auto clutch dan juga yang MT, perbedaannya cuma di transmisi aja guys. Perbedaannya cuma di sini doang. Untuk interiornya semuanya sama penampilannya. Jadi jangan ragu ya. Ini untuk tampilan belakangnya sudah captain seat guys. Seperti ini. AC di atas ya. Kita masuk ke bagian belakang. Nah, joknya sudah jok kulit guys. Enak nih bahannya nih. Captain seat jadi lebih eksklusif sih kita pakai untuk di bagian belakang. Dan juga nih posisi bagian duduk bagian belakang, dan juga ini AC-nya guys. Lampu di sini. Untuk pegangan handle. Ini sabuk pengaman. Dan juga kalau untuk kursi yang terbaru ini, dia bisa dinaikin diturunkan ya. Untuk kursinya bisa dinaik dan turunkan. Ini reclining. Ini untuk slidingnya di bawah sini guys. Nah, ini ACT. Jadi ACT itu ada dua doang. Dia tanpa kopling, semi-matic gitulah. Jadi untuk penggunaannya tinggal masukkan pindah presnelling, langsung gas tanpa perlu ada kopling. Nah, buat kalian yang penasaran bagaimana sih cara penggunaan Convero auto clutch itu, bisa langsung datang ke sini, nanti kita akan jelaskan secara langsung guys.
Nah ini penampakannya untuk Convero warna putih ya. Alright, kita balik kamera nih guys. Yes, itulah tadi review tentang Wuling Convero warna putih. Nah kedepannya Bang Bos ingin selalu update tentang informasi terbaru tentang Wuling, khususnya buat kalian yang mencari informasi tentang Wuling warna hitam seperti apa sih, Wuling warna putih seperti apa sih, warna silver seperti apa sih. Nah kali ini Bang Bos akan update kedepannya tentang warna-warna dari Wuling, dari Convero, Cortez, dan Almas. Nah buat kalian yang ingin dapatkan update, pastikan kalian follow channel kali ini. Silahkan subscribe. Terima kasih sudah menonton. Pak Kali bermanfaat. Silahkan like. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.